Nazmi Faiz Manso beri bayangan setai Penang FC. Kehadiran lambakan pemain baharu akan menutup ruang pemain lama mendapatkan minit permainan, namun pada masa sama, ia sebenarnya peluang untuk mereka beraksi bersama pasukan lain. Pinjaman ke pasukan lain seperti yang sering diguna pakai oleh Harimau Selatan antara alternatif terbaik untuk pemain-pemain tersisih JDT mendapatkan ruang mengembalikan potensi mereka. Antara pemain yang sedang dipinjamkan ke pasukan lain dan sedang berada di tahap terbaiknya ialah Syamel Kuti Aba. Tonggak tengah bertahan itu sedang menikmati musimnya bersama Penang FC. Karier baharu di Penang juga membantu Syamel Kuti kembali menjadi nadi utama Harimau Malaya dengan baru-baru ini, pemain berusia 27 tahun itu mencetak satu gol sewaktu membantu Malaysia. Nazmi Faiz Manso pula muncul dengan khabar angin mengatakan pemain tengah tersebut akan menyertai Harimau Kumbang. Nazmi Faiz akan bersatu semula dengan Syamel Kuti, muncul selepas pemain berusia 30 tahun itu dilihat memuat naik gambar Harimau Kumbang di Insta Story peribadinya baru-baru ini. Sekiranya pinjaman berkenaan berlaku, Nazmi Faiz juga berpeluang untuk kembali menyarung jersi Harimau Malaya selepas kali terakhir pada perlawanan persahabatan menentang Tajikistan pada 2022. Penghijrahannya ke skuad kendalian Akmal Rizal Ahmad Rahli juga akan membantu Harimau Kumbang mendapatkan rentak semula dan memperbaiki kedudukan mereka dalam saingan Liga Super. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.